Situasi keramaian seperti ini kita akan menyaksikan ya peresmian tol Bocimi 2 tentunya pemirsa ya. Cukup ramai sekali, luar biasa. Hari ini hari Jumat di tanggal 4 Agustus 2023. Pemirsa, beginilah keramaian suasana di exit tol Bocimi 2 Parungkuda Pangadegan ya. Tuh, Pangadegan Parungkuda maksudnya. Luar biasa sekali tuh, sangat ramai sekali, banyak sekali aparat-aparat yang begitu luar biasa tuh. Wow, keren sekali pemirsa tuh. Tadi kita pantau dari pasar Parungkuda sampai dengan ke sini banyak sekali aparat ya yang mengamankan semuanya. Tuh kita lihat. Terlihat antusias warga juga ya pemirsa tuh yang melihat dan menyaksikan. Begitu luar biasa ramainya. Dalam menyambut peresmian tol Bocimi 2 yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sekitar pukul 8.30 ya di area GTO di seberang jembatan. Jadi GTO itu nyebrang di ujung jembatan sana ya, pemirsa tuh, di sana. Nah, di sana pemirsa tuh. Luar biasa sekali. Ini pukul 6:30 pagi ya. Pampres ataupun polisi militer juga ada pemirsa tuh. Mantap sekali. Di sana pun ada rombongan anak-anak sekolah tuh pemirsa tuh. Yang akan menyambut kehadiran Bapak Presiden dengan tarian ya tuh. Kalau tidak salah dari SMP Negeri 1 Parungkuda ya. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus ya sampai nanti acara peresmian. Ikuti terus, kita sampai sini dulu, nanti kita akan melihat selanjutnya. Cukup ramai pemirsa tuh, banyak sekali ya. Oke, kita ikuti selanjutnya. Kita akhiri dulu sampai sini.